sore ini ngarit dan ketemu sahabat ngarit mania. Ini angon dumbo atau penggembala domba. Ini dombanya gemuk-gemuk, walaupun di gembala, namun demikian untuk dombanya kalau kita melihat ini sangat gemuk banget. Nih, lah banget makannya, gemuk-gemuk. Ini kita jumpa dengan sahabat ngarit mania. Kali Pak sinten Pak niki? Nah, kita dekati teman-teman. Ini sahabat ngarit juga. Kali Pak sinten Pak? Pak Budi, dalamnya pundi? Bulu nggih, luar biasa ini. Angon domba Pak Budi ya. Nah, ini gembala domba ini dengan Pak Budi Bulu. Bulu cedek ngene sutres, cedek ngene waris, makten tetap bersama sahabat warung kopi. Pabrik mriki. Koleksi ini pinten Pak Budi? Dombone. Dombone selangkung. Selangkung nggih. Nggih, teng griya kalih. Oh, teng griya tasik kalih. Manak-manak ngoten lho. Berarti sing teng griya mana Pak Budi nggih? Nah, ini teman-teman. Jadi yang digembalakan ini adalah yang tidak beranak, yang doro, jantan maupun induk yang masih belum beranak. Sing anak-anak ning omah Pak Budi ya. Nggih. Ada 2 ekor nggih. Nggih. Kalih yang beranak ini teman-teman. Jadi ini koleksi domba digembalakan oleh Pak Budi. Dan kebetulan hari ini kita ngarit tadi teman-teman. Lama tidak ngarit, kita ngarit. Alhamdulillah ketemu dengan Pak Budi sahabat ngarit mania di Desa Mbulurejo. Nah, ini. Jane suka tidak di sawang kok katon rene Pak yo. Nggih, tapi lek di lek dipliliki yo. Ya panggah. Dijabuti dipliliki panggah enak. Nah, nggih. Kita ngobrol-ngobrol dulu teman-teman ini. Sambil nyantai olahraga. Ini kita gembalakan domba. Ini jenisnya apa Pak Budi ini Pak Budi? Wah, jenisnya pun senorno mah wawne ini ku nggih. Anu loh Mas. Oke. Jenenge Texel kali anu niku kali Lancur. Marino. Oh Marino barang nggih, Marino. Pas bibit pertama kula ngoten terus. Oh nggih nggih. Tumbas ne Australia ngoten lho lanangane terus danten malih. Dados e lancuran ngoten iki lho Mas. Berarti neng induke berarti Pak nggih. Mungkin di induknya Pak nggih. Nggih. Atau dombanya biasanya lek Murino kan disilang apa? Disilang lokal lancur Pak yo. Okay. Di sini kan anak itu gede. Kami tekel barang kayak mambu mambu gitu. Oke, pokoknya blaster lah, terus nengai Murino mambu mambu. Coro pitek nu mambu bangkok, coro pedes nu kayak pedes jauh nu bigon. Jadi ada silangannya teman-teman. Jadi koleksi kalau kita di pedesaan ini domba ini juga perlu di upgrade atau ditingkatkan kualitasnya di blaster turunan ini di blaster ben turunannya orang panggah cilik tidak panggah lancur pak nggih. Jadi agak peningkatan kualitas jadi teksel pak nggih rata-rata nggih. Mulai ternak tahun pinten pak Pak Budi jenengan mulai anak kula ini mlebet sekolah durenan entah tuh saat ini baru kuliah nih pun sekitar nih udah 6 tahun tuh mas pun 6 tahun ya langkung wah ya wis 6 tahun ya wis lah sak durunge pripun riyen wah kok atah niki kan niki wong kan turan niki oh turan sebelumnya berapa ekor pak sak durunge 50 mas 50 ekor nggih riyen nggih ya jam ke sekolah niku lha niki berkurang semenjak 6 tahun yang lalu pak nggih iya dulunya wedhus sapa pak tawa niki tawa nggih wah berarti jenengan termasuk senior nggih. Nah, ini teman-teman, ini kebetulan kita asik ngobrol sore hari ini dengan Pak Budi ini. Ternyata sekarang koleksinya domba, angon domba, angon wedhus domba atau gembala domba. Ternyata beliau dulunya memang punya historis memelihara kambing PE, Pak nggih. Nggih, PE. Zaman semono tahun pinten, Pak? Nggih, tahun sekitar pinten nggih. Belum aslinya kan galek kulo. Galek. Galek pun Pak Budi. Kulo paraan. Paraan, ge. Paraan. Terus kulo beri tahun wulung doso. Wulung doso. Nunggu singgih langsung i. Oh pene wedus. Sapi ge wedus ngoten. Histori se etawa di Tulungagung Pak Budi. Nah ini jenengan kan peternak lawas dan legendaris ini. Zaman pun di ternak e. Maskot maskot di Tulungagung Pak Budi. Kulo nggak anu gandengan ini nggak bongsa ngunutan Blitar ini tuh mas. Wow sahabat ngunut sahabat Blitar. PE Blitar. Okay. Maskotnya zaman Rian Sinten. Kulo maskotnya nggak gajah piambak mas. Zaman Rian pak nggak. Zaman lomba
Jamel kontes nggih. Sangler niku kan sagedan kula tapi berarti zaman legendaris kambing sangler jenengan nggih. Ngikuti nggih. Termasuk pecinta-pecinta kambing PE zaman dulu Pak nggih jenengan nggih. Wah, alhamdulillah teman-teman. Kali ini ketemu dengan Pak Budi ini yang beliau kebetulan kita sama-sama ngarit. Beliau angon, kita ngarit. Ini ternyata beliau dulu koleksinya waktu itu sik jaya-jayane sangklir Pak nggih. Nggih, jaya-jayane sangklir. Beliau menangi atau beliau mengikuti. Jadi pecinta kambing PE dulunya. Beliau Pak Budi ini. Ini petawa surut surut militer niko terus buatan pedap niko lah tumbasan larang-larang itu kalau jual sekian. Oh zaman tumbasan larang kan? Iya. Juga kan turunannya malah PE terus malah bigon barang. Geng pak. Terus kalau pikir-pikir no, anu mas, dalam rangka sekolah curas. Oh dalam rangka sekolah gitu. Nengi curah. Nengi ya alhamdulillah pak gitu. Zaman semono. Ngopeni wedhusi panggah beruntung dalam arti awake dhewe tetep bisa nyekolahne anak mak nggih. Nggih. Alhamdulillahnya seperti itu. Nggih. Lulus kan kuliah sekanten. Alhamdulillah. Lulus. Jadi beliau tiga orang putra-putrinya juga lulus S1 semuanya. Nggih. Ternak kambing, ternak domba ini memang sangat luar biasa teman-teman. Ini cuaca sudah hampir mendekati petang hari. Oke, suketer rung tak adahi. Nah, kali ini sangat termotivasi ngarit, tapi kita sangat termotivasi Pak Budi nggih. Dan alhamdulillah bisa silaturahmi ke panjenengan. Tetap semangat Pak Budi nggih. Semangat di dunia peternakan kambing dan domba. Salam ngarit mania, mugi sukses dan seger waras Pak Budi. Nggih niku Mas paringi sehat. Amin. Pokoke paringi sehat Pak Budi nggih. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sukses selalu bagi kita semuanya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.